Jajaran Polres Metro Jakarta Timur merilis keberhasilan dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Arie Ardian Rishadi, merincikan proses penangkapan dan pengungkapan pelaku yang terjadi di beberapa tempat dalam 1 minggu terakhir, yaitu ada 3 kasus curanmor dan 2 kasus tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Adapun kasus yang pertama adalah pencurian roda 2 di depan minimarket Ceria di daerah Makassar, Jakarta Timur. Yang kedua adalah kasus pencurian kendaraan bermotor di Jatinegara Timur, tepatnya di Kelurahan Bidara Cina. Ketiga, TKP di Keramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya di Batu Ampar, di mana memang wilayah tersebut sudah 6 kali terjadi pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, ada 2 kasus tawuran yang dua-duanya diamankan di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Yang pertama diamankan oleh tim RAIMAS sebanyak 7 orang, kedua juga terjadi di daerah Setu Cipayung, 6 orang diamankan. Akan menyampaikan atau merilis hasil pengungkapan kasus dalam 1 minggu ini, di mana ada 3 kasus curanmor dan 2 perkara tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Adapun kasus yang pertama adalah pencurian roda 2 di depan minimarket Ceria di daerah Makassar, Jakarta Timur. Pelaku 2 orang. Saat itu, pelaku memanfaatkan pengendara yang lupa mengambil kunci. Yang kedua adalah kasus pencurian kendaraan bermotor di Jatinegara Timur, tepatnya di Kelurahan Bidara Cina. Pada saat itu, di BUSER sedang melakukan patroli, melihat ada pelaku sedang melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan langsung dilakukan pengejaran. Akhirnya pelaku dapat diamankan. Yang ketiga, TKP di Keramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya di Batu Ampar, di mana memang wilayah tersebut sudah 6 kali terjadi pencurian kendaraan bermotor, sehingga tim BUSER dan tim RESMO melakukan patroli secara intensif di sana. Selain itu, ada 2 kasus tawuran yang dua-duanya diamankan di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa senjata rakitan beserta 5 butir selongsong, kunci T dan celurit, serta motor yang digunakan oleh pelaku. Dari Jakarta, Yadi, TRIBRATA TV, salam TRIBRATA.